banyak kelawar. Ada ruangan. Ruangan 14. Susah guys, udah kayak gini mentok. Gak bisa dibuka. Oh, masih ada ruangan ya. Lari lagi teman-teman. Tadi ada di sini sosok seperti kayak dia matanya tuh keluar teman-teman. Dan seram sekali, tapi udah pergi guys langsung. Dia udah tahu kita kesini ya. Ada ruangan lagi, nggak tahu ruangan apa. Cuman kayak gini aja, kosong. Saya kesini guys ya. Ini udah rusak parah teman-teman. Ternyata pakai masker nggak enak teman-teman, tapi inilah peraturan dan ini penting sekali gitu loh. Kita nggak boleh nyepelein guys ya, hal sekecil apapun nggak boleh nyepelein. Ini udah berantakan kayak habis kena puting beliung lah, angin buas-buas itu. Lihat udah jebol-jebol, ya ampun. Ini nggak rekomendasi buat kalian untuk main-main kesini, beneran ini bahaya teman-teman. Bahayanya bukan ke hantu, tapi ke ini nah, ke jebol-jebol. Tapi alhamdulillah tadi siang aku udah survei kan, udah aku lihat mana yang boleh diinjak, mana nggak boleh diinjak, udah tahu. Di sana udah lebat sekali, seperti tanamannya. Nah, oke mas, aku ada seperti tertarik lagi energi ke sana, teman-teman. Kayaknya ini semacam Banaspati, teman-teman. Cuman nggak tahu nanti bisa rekam kamera nggak, karena itu beneran dia tuh seperti menjaga rahasia, teman-teman. Dan tadi di depan seperti ada yang menghadang saya, teman-teman. Saya seperti tidak boleh masuk ke sini, tapi saya tetap ya. Buat apa kita takut, guys? Ini ada ruangan juga, dan rusak-rusak, teman-teman. Ruangannya kayak gini ya. Emang ini bekas zaman Pak Soeharto, udah tua sekali. Ini udah bekas kayak gudang tempat penyimpanan kayu-kayu gitu. Ini kursi udah tua sekali, cuman ini kalau direhab lagi ini jadi bagus teman-teman, bisa dijual. Oke, halo, assalamualaikum. Ini seperti ruangan tadi. Oh, ini ada mbak-mbak ini cantik teman-teman, tapi udah artis zaman dulu kayaknya ini. Halo, assalamualaikum. Kayak gitu doang ya, kosong. Kamar 20. Mas, senternya mas. Panas senternya. Oke, sabar mas. Oke, kita... Wow. Ada ruang 22. Wow, mungkin sudah susah banget. Yo, assalamualaikum. Wah, aku nggak berani lama-lama. Ini udah rapuh kan, tuan. Hati-hati mas, ini di bawah. Lihat-lihat juga ya. Halo, assalamualaikum. Tolong mas Darman lihat bawah juga, hati-hati sekali. Wow, lihat di sini mas. Itu mungkin ya mas. Atau di sini ya. Sini ada ruangan lagi. Banyak sekali kelawar. Ini ada toilet-toilet teman-teman. Bau pecing.
Sekarang kita coba ke sini mas ya. Tapi ini kira-kira masih bisa dimasukin nggak? Oh bisa kok teman-teman. Bisa bisa. Yuk mas hati-hati kita. Lihat bawah juga teman-teman. Ini dan sini ada ruangan. Yuk mas hati-hati. Halo, assalamualaikum. Nah ini mungkin tempat dapur teman-teman. Iya kan mas ya, semacam dapur gitu. Persis sekali ya teman-teman. Mirip hospital guys tempatnya. Aku nggak bohong, mirip sekali kayak rumah sakit gitu loh. Auranya pun benar-benar mirip. Dan di sana teman-teman itu ada semacam kayak matanya menyala di sana. Saya coba untuk deteksi lagi tempat yang paling ini ya, kuat energinya. Di sana seperti musola guys ya. Teman udah hancur-hancur. Dan kalau ke sana kita benar enggak bisa. Ini udah gerompal. Dalam bahasa Jawa itu gerompal apa ya? Udah runtuh kan, teman. Saya seperti melihat ada sesuatu di sana, entah itu apa, cuman nggak kelihatan jelas teman-teman di ujung sana. Dan sosoknya sini bermacam-macam teman-teman, cuman kalau kita deketi dia lari. Dan ini fake, bukan orang yang meninggal, gentayangan itu bukan, tapi ini adalah sebangsa jin. Jadi jin memang menggoda manusia. Jadi ya tips saya, kalian nggak boleh takut ya sebenarnya. Sebenarnya yang takut tuh dia. Mereka yang takut dengan kita gitu loh. Setiap kita deketi dia lari. Kita deketi lari lagi gitu guys. Tapi aku terima kasih sekali buat teman-teman yang udah ngasih saran tempat ini. Yang udah subscribe juga, itu thank you banget teman-teman. Dan ini ada, dan ini pintu yang kita masuk lagi ya mas ya. Kita sekarang coba ke sini. Sepertinya sosoknya mulai mendekati kita teman-teman. Udah ngumpul semua di sini. Oke, kita coba ke sini yuk. Mitos yang saya dapatkan teman-teman dari teman-teman juga, katanya pernah ada yang melihat sosok pocong di tempat ini. Dan sebenarnya sosoknya itu dia bisa berubah-ubah, bisa jadi pocong, kuntilanak. Dan sosoknya dia bisa di sini, bisa di ujung sana tadi, dan dia seperti pindah-pindah gitu. Dan kalian nggak perlu takut. Kalian nggak perlu takut kalau kalian udah berdoa teman-teman, kemanapun tempat itu aman, dimanapun tanpa terkecuali ya. Yang di ujung sana kita nggak bisa explore teman-teman, ini pun udah beneran ditumbuhi sama alang-alang dan lantainya pun udah runtuh semua. Dalam bahasa Inggris the grompal, udah grompal-grompal dan kita nggak bisa ke sana, mohon maaf sekali ya. Mungkin kita cuma explore yang ini tadi ya teman, gak bisa yang lebih atau explore yang mana gitu kan. Ini ada menara, coba kalau kita bisa kesini ya, cuman tangganya udah beneran rapuh kan teman, ini juga gak bisa sekali.
Nah, teman-teman semuanya, penonton-penonton Dewan TV, jadi itu tadi teman-teman ya, Bang Esloran kita pada malam hari ini. Memang guys ya, dimanapun tempat kalian berada, itu ada penghuninya. Cuman, kita sebagai manusia, manusia itu adalah khalifah teman-teman. Kita derajatnya di atas mereka. Makhluk halus, jin, setan, itu di bawah kita. Jadi dia tuh takut sama kita teman-teman, bukan kita yang takut sama dia. Kalau kita sampai takut sama dia, otomatis dia tuh semakin menggila lah pokoknya, semakin wah, aku harus takuti manusia terusnya gitu. Kita nggak boleh takut, ada apapun pocong lah kuntilanak pak gitu guys. Jadi mungkin sampai sini dulu kita eksplornya. Tempatnya aman, 100% aman. Kalau dibilang serem, kalau ku kasih nilai dari 1 sampai 10, ku kasih nilai 1,5 gitu ya. Jadi belum ada kata serem-serem, belum ada gitu loh. Ini aman sekali, kalian boleh kesini kapan aja. Dan ini pun ada yang jaga, jadi nggak sembarangan kita masuk ya. Jadi kita izin dulu. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menambah sedikit keimanan kita. Mungkin sampai sini dulu eksplornya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya sebagai manusia biasa mengucapkan astagfirullahaladzim. Mohon maaf sebanyak-banyaknya buat teman-teman penonton semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain waktu lagi guys. Sorry, it's DJ.